2024, saya Listiana Kusuma Wardani MPD menyerahkan pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengimplementasikan profil belajar Pancasila di jenjang pendidikan yang lebih lanjut dan dalam kehidupan sehari-hari. Prosesi wisuda kelas 9 SMP Negeri 1 Tegal tahun ajaran 2023-2024 dimulai. Iktar alumni SMP Negeri 1 Tegal, kami alumni SMP Negeri 1 Tegal berikrar. Pesannya untuk anak-anakku kelas 9 ya. Kalian sekarang menghadapi era globalisasi ya. Yang pengembangan teknologi semakin pesat. Apalagi sekarang kita dihadapan dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Maka sangat dibutuhkan pondasi karakter, akhlak, budi pekerti yang luhur. Anak-anakku kelas 9, semoga kalian semuanya nanti setelah lulus dari SMP Negeri 1 ya, tetap nyalakan semangat juang. Lanjutkan langkah kalian. Jelajahi beragam ilmu pengetahuan. Rajut semua mimpi-mimpimu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu.
Saya sangat berkesan pada kesempatan pelepasan atau studi lanjut tahun 2024, di mana acaranya sedikit polesannya banyak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap ini merupakan lompatan yang baik bagi kreativitas anak-anak dan adanya sinergi antara sekolah dan orang tua. Dan sangat menarik sekali dari sisi desain, penampilan, dan susunan acara. Mudah-mudahan ini menggambarkan kerjasama yang baik di antara beberapa komponen yang ada, yaitu orang tua dan sekolah, guru dan siswa untuk berkolaborasi dalam kegiatan yang sangat megah kali ini. Acara hari ini sangat meriah, sangat sukses, dan acaranya lancar. Kedepannya semoga sukses SMP-nya, maju.